Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jimny Lovers Indonesia. Berjumpa kembali dengan Jaya Abadi Jeep Sukarjo. Di sini kita mereview Jimny Katana tahun 93. Ini posturnya sangat gagah sekali ini pemirsa. 4x4 841. Transfer low 13 ini. Power steering, cakram servo V-lock, Aisin audio. Ini tampak dari samping sangat gagah sekali, velg Mickey Thompson, ban Bridgestone MT ukuran 31 ini masih sangat bagus sekali. Untuk fender kita menggunakan fender Samurai OM. Tampak belakang ada damper ARB, hanger tear juga ada, ban serep ini ada pemirsa di rumah, saya lepas. Untuk lampu rem belakang yang di atas tengah itu juga hidup, nyala, istimewa. Nah ini, untuk velg Mickey Thompson 10 in, baru. Untuk bodi sangat tipis sekali, atap trepes SGB. Monggo silahkan pemirsa merapat ke garasi Jaya Abadi Jeep Sukarjo. Ini tampak dari depan grill New Jimny 2020. Untuk winch ini winch merek Runva 8500 lbs, lengkap dengan bracket winnya. Sakal juga ada komplit. Untuk plat ini salah tiga kota. Bodi sangat kaleng, mulus, tipis pemirsa. Untuk variasi komplit. Oke, kita lanjut untuk interior. Nah, tampak door trim sangat rapi sekali pemirsa. Karet-karet sangat bagus, baru. Nat-nat masih sangat utuh sekali, bagus, istimewa. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk nat titik masih utuh semua, masih nitik tertera. Nah, 93 ini warna putih bagus. Untuk interior bagus, istimewa. Untuk jok belakang sudah menghadap ke depan, Katana GX. Untuk plafon baru, interior bagus sekali. Nah, ini lampu ruangan dalam kabin juga nyala. Nah, kita lihat ke audio DVD flash disk bisa. Untuk verstelling 5 speed. Untuk 4x4 ini 841, untuk unrem juga normal. Untuk steer ini sudah diganti dengan Sparco Racing. Nah, ini untuk speedometer berfungsi normal, kontrol bensin, temperatur berfungsi normal, RPM berfungsi normal. Ini logo 4WD juga masih nyala pemirsa. Nah, ini masih nyala pemirsa logo 4WD-nya. Nah, ini sangat istimewa. Untuk engine langsung hidup, nyala, enak sekali. Nah, langsung jreng. Sangat istimewa. AC sangat dingin sekali pemirsa. AC sangat dingin, RPM langsung naik. Sangat dingin sekali AC-nya. Untuk power steering sangat ringan sekali. Nah, power steering sangat ringan sekali. Untuk gas ini sangat responsif sekali. Oh, RPM kembalinya sangat cepat sekali pemirsa. Saya kira untuk interior sangat detailing sekali, bagus. Untuk penutup cahaya juga masih ada, plafon baru. AC dingin, istimewa pokoknya. Oke, kita lanjut ke mesin. Oke, kita lanjut ke review mesin. Untuk kap mesin sangat bagus, tidak ada luka bekas nabrak pemirsa. Nah, untuk stiker-stiker emblem dari pabrik masih tertera, ini sangat bagus sekali. Nah, kita mulai dari aki. Aki kering 45 ampere ini pemirsa. Untuk filter masih original, rim servo. Karburasi ini masih menggunakan Katana 293. Nah, ini alternator masih 45 ampere. Untuk pengapian CDI, mesin sangat kering, halus, tidak ada rembesan oli, tidak ada. Pompa power steering sangat berfungsi normal. Semprotan air juga masih ada komplit. Dan kabel-kabel sangat rapi sekali pemirsa. Temperatur siap luar kota, bahkan luar pulau. Ini kita gas. Responsif sekali ini mesinnya, sangat ringan.
porting polis. Monggo pemirsa dipinang Jimny koleksi Jaya Body Jeep yang terbaru ini. Sangat istimewa. Grill all new Jimny 2020 Winch 8500 lbs, damper depan belakang ERB, pelek Mickey Thompson, atap Travis, power steering, cakram, servo freelock, audio komplit istimewa. Monggo silakan merapat ke garasi Jaya Body Jeep Sukarjo. Hubungi admin Jaya Body Jeep Sukarjo, tertera di sini nanti. Oke, terima kasih. Selamat sore.